Halo Jagat Maya, kembali lagi di channel Tapwek Musik. Dan kali ini gue akan unboxing salah satu alat musik dari Hawaii, yaitu ukulele. Ukulele ini gue beli di Shopee dengan harga Rp313.500 dengan ongkir Rp20.000, sehingga total menjadi Rp333.500. Judul postingan produknya itu yaitu gitar ukulele Soparno Mandalika coklat tua, free tas ukulele, free senar ukulele, pick, dan masih banyak lagi. Berhubung paketnya belum datang, gue akan ngejelasin alasan gue kenapa gue beli ukulele ini. Oke, sebelum gue jelasin, sebaiknya jangan lupa kalian untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Jadi alasan gue gak beli ukulele ini yaitu karena dari gambar dan reviewnya itu menarik gitu, menarik gue untuk membeli gitu. Dari gambarnya menarik, dari review juga meyakinkan gue untuk membeli gitu. Karena berhubung gue tipikal orang yang akan ngebeli ketika reviewnya itu meyakinkan dan gambarnya menarik, ya akhirnya gue beli gitu. Permisi, wah, paketnya udah datang tuh guys. Cus, kita langsung unboxing. Oke guys, paketnya udah datang. Ini dia nih. Sekarang gue akan unboxing nih paket. Okay, let's go. Ini kira-kira dia pakai kardus ya. Gue kira bakal pakai apa, packing kayu, ternyata packing kardus. Tapi nggak apa-apa sih, aman kayaknya. Ini pakai bubble wrap. Dapat tas juga nih. Mantap bro, wah, bubble wrapnya banyak juga ya. Insya Allah aman lah. Mantap. Ini belum di stamp ya. Dapat sertifikat juga guys. Mantap. Gila, gue suka nih dapat sertifikat guys. Lumayan buat kenang-kenangan. Ini pick kalau gak salah. Bacanya gimana pick ya. Nah, bukan, ini senar guys. Tuh deh, pokoknya dapat ini. Gue juga masih belum paham betul tentang ukulele ini. Baru nyoba-nyoba belajar. Oke, ini kukira ada sesuatu guys. Nah, ini picknya. Dapat senar, dapat pick, sertifikat, tas. Banyak juga ya, lumayan. Oke, sekarang kita buka. Yoi. Ini kalau nggak salah kayu mahoni ya, dari itunya, dari si penjualnya, dari yang gue lihat di shop itu. Gue baca-baca nih, dari kayu mahoni. Mahoni gitu. Ini tinggal di stem aja nih, belum di stem. Nanti gue bakalan coba di akhir video. Di dalamnya itu ada Mandalika. Gue milih Mandalika karena dapat rekomendasi bahwa katanya Malandika ini bagus gitu. Coba lihat gitu atasnya. Atasnya ada logo Mandalika juga. Oke, kita coba buka atasnya. Isinya ada apa aja? Oke, ada sini yang gue lihat ada dua shredding ya. Yang satu di sini, satu lagi di sini. Oke, kita buka. Masukin ukulele ya. Iya, udah masuk. Mungkin sini bisa buat naruh yang lain kali ya. Oh, tapi ininya seletingnya ada masalah guys. Coba kita perjelas. Nah. Oh, bisa nih. Gue kira tadi bakal kebuka terus walaupun digeser-geser. Udah lah, mantep lah ini. Dengan harga Rp333.500 udah bisa dapet tas, dapet ukulele, dapet senar juga, dapet pick, dapet sertifikat nih.
Bagus lah, mantap. Gak suka. Oke. Ini dia ukulelenya. Yap, jadi itu unboxing dari gua. Semoga video ini menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian, menambah keseruan kalian. Nah, intinya video ini semoga ada value-nya lah buat kalian, wahai para jagat maya. Dan makasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Nah, dukungan tim kalian itu sangat berarti lah buat gue, ya, supaya gue bisa terus berkarya dan berkembang. Next, gue bakal bikin video remix ataupun cover atau mungkin yang lainnya. Sekian video gue kali ini. Until next time, bye. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Renggang. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan